Oke teman-teman, di sini sudah saya siapkan sawi putihnya. Ini sawinya bagus banget teman-teman, berwarna hijau semua. Dan ini sudah saya cuci bersih. Sekarang mau saya potong-potong dulu. Oke, ini udah selesai dipotong-potong ya. Untuk bumbunya di sini saya pakai 5 siung bawang putih, 2 buah tomat, cabai rawit ada 3 biji, cabai keriting ada 3, dan cabai hijaunya ada sekitar 7 biji teman-teman. Jadi ini mau saya buat sayurnya tumis pedas ya. Dan sekarang ini mau saya potong-potong. Oke, ini udah selesai diiris semua. Oke, sekarang panaskan wajan untuk menumis. Tuang minyak secukupnya. Setelah udah panas, masukkan bawang putihnya. Oke, kemudian masukkan cabai rawit dan cabai merahnya. Kemudian tomatnya. Oke, kemudian tuang air sedikit. Masukkan cabai hijaunya. Kemudian tuang garam. Sedikit merica bubuk, sedikit penyedap, kemudian saus tiram, 1 sendok makan, 1,5 sendok makan saus tiram ya teman-teman. Kemudian tuang sedikit lagi air, ini saya pakai air matang ya teman-teman. Oke, sekarang masukkan sawinya. Kemudian aduk sampai merata. Oke teman-teman, ini udah matang ya teman-teman, apinya udah bisa dimatikan. Oke, ini dia hasilnya teman-teman, tumis sawi putih. Masaknya sangat simpel ya teman-teman, tidak perlu lama. Bumbunya juga sangat sederhana, hanya bawang putih, cabai, dan tomat saja. Tapi ini rasanya sangat enak teman-teman, pedas dan gurih. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.